Cerita gelandang Bali United, hidupnya berubah saat dilatih Graham Potter. Gelandang Bali United, Brua Nouri ternyata pernah dilatih oleh pelatih anyar Chelsea, Graham Potter saat masih memperkuat klub Swedia, Östersund FK pada periode 2014 hingga 2018 silam. Nouri dan Potter terkenal sangat dekat kala masih di Östersund FK. Nouri pun tak segan memuji pelatih asal Inggris tersebut sebagai sosok yang telah mengubah hidupnya. Dia, Graham Potter, bukan hanya seorang pelatih sepak bola saja. Mungkin dia adalah salah satu pria terbaik yang pernah saya temui dalam hidup ini, kata Nouri dikutip dari laman resmi Bali United. Dia sangat perhatian ketika berinteraksi dengan orang lain, membuatmu merasa diterima, dan akan mengembangkan dirimu. Nouri yang sempat terpuruk akibat terjerumus ke hal negatif dapat kembali bangkit dan mencatatkan kontribusi impresif seperti itu, salah satunya adalah karena peran besar Potter. Di bawah asuhan Graham Potter, Nouri berhasil mengemas 23 gol dan 16 assist dalam 154 laga bersama Östersund FK di seluruh kompetisi. Dia sangat berbakat di dalam banyak hal. Anda harus mengalaminya sendiri, tetapi bagi saya, dia luar biasa, lanjut Nouri. Saya sangat bersyukur. Setelah apa yang sudah saya lewati, seberapa dalam saya pernah lalui, saya tidak pernah menyangka bisa sampai di titik ini. Sangat sulit untuk diucapkan dengan kata-kata, pungkasnya.